Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sa'adah bin Aus berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa bersembahyang untuk menunjuk-nunjuk, dia telah melakukan syirik. Sesiapa yang berpuasa untuk menunjuk-nunjuk, dia telah melakukan syirik. Sesiapa yang bersedekah untuk menunjuk-nunjuk, dia telah melakukan syirik. Keterangan, maksudnya ialah dia telah menjadikan orang-orang yang karenanya amalan ini dilakukan sebagai sekutu Allah. Dalam keadaan ini, amalan ini tidak lagi untuk Allah. Bahkan amalan-amalan ini adalah hak mereka-mereka yang karenanya amalan-amalan ini dilakukan. Pelaku-pelaku amalan seperti ini berhak mendapat azab dan bukannya pahala. Telah diceritakan perihal Sayyidah bin Aus bahwa suatu kali dia menangis. Orang-orang telah bertanya sebab tangisannya itu. Maka dia telah menjawab, aku teringat satu perkara yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW. Perkara itu telah menyebabkan aku menangis. Aku telah mendengar baginda Rasulullah bersabda, aku khawatirkan terhadap umatku syirik dan syahwat khawfiyah. Hadirat Sadat berkata, aku telah bertanya, ya Rasulullah, apakah umatmu akan terlibat di dalam syirik selepas pemergianmu nanti? Baginda bersabda, ya, tetapi tidaklah mereka itu menyembah matahari dan bulan, dan tidak juga mana-mana batu atau berhala, akan tetapi mereka melakukan perbuatan riya di dalam amalan-amalan mereka. Syahwat khafiyah ialah sesiapa yang pada paginya dia berpuasa, kemudian tiba di hadapannya suatu benda yang disukainya yang menyebabkan dia membatalkan puasanya dan memenuhi keinginan hawa nafsunya. Hadis riwayat Muslim Ahmad. Dari Mu'az meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di akhir zaman nanti akan wujud manusia yang pada luarannya adalah sahabat, akan tetapi pada dalamannya adalah musuh. Telah ditanya orang, ya Rasulullah, mengapakah ini berlaku? Rasulullah bersabda, persahabatan secara luaran adalah karena ada keperluan antara satu sama lain, dan karena ada permusuhan secara dalamanlah wujud rasa khawatir satu kepada yang lain. Hadis riwayat Muslim Ahmad. Keterangan, maksudnya ialah persahabatan dan permusuhan asasnya ialah keperluan dan kepentingan diri sendiri, dan bukannya berasas kepada keinginan untuk mencari ridha Allah. Dari Abu Musa As'ari berkata bahwa pada suatu hari Rasulullah telah memberi penerangan kepada kami. Dalam penerangannya baginda telah bersabda, wahai manusia, hindarilah syirik riya, karena ia adalah lebih halus daripada derapan langkah semut. Satu persoalan telah timbul di hati seseorang, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah mungkin kami dapat menghindarinya padahal ia adalah lebih halus daripada peradaban semut? Baginda bersabda, bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Artinya, ya Allah, kami berlindung dari syirik yang kami ketahui, dan kami mohon keampunan terhadap syirik yang tidak kami ketahui. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah apa yang kita dengar ini dapat kita amalkan. Insyaallah. Allahumma shalli